Ini Faiz, apa ni Gen 2 Felda Bukit Ohar, Kota Tinggi Johor. So hari ni adalah hari pertama dia bebas tak bekerja selepas 8 tahun. 8 tahun. Selepas 8 tahun kerja gila. Apa perasaan Faiz? Aku syukurlah dah 8 tahunan kerja lepas tu dah pecat bos lah orang kata. Pernah rasa, pernah sangka lah? Pernah nak pecat bos. Ingat sampai mati lah orang kata dah. Dia kata, Faiz kata dia ingat dia kerja sampai mati. Tapi Alhamdulillah kan, yelah berangan lebih agaknya mamat ni kan. Jadi Allah izin lah untuk berhenti kerja. So macam mana boleh confident? Orang lain takut tau berhenti, nak berhenti kerja. Kau macam mana boleh confident gila berhenti kerja ni? Rezeki Allah kan luas. So then kita nak cuba sesuatu baru. Kalau kat kilang tu, kita dah akan kena ambil masa dengan kilang tu untuk buat bisnes. So kita decide dan buat garpu talah yang penting. Oh, garpu talah kan lebih confident. Berapa lama prepare untuk berhenti kerja? Should your preparation be, should be kita plan untuk tahun depan. Tapi diawalkan 3 bulan, so untuk bulan ni terus last lah. Sebenarnya sebelum berhenti kerja, berapa lama dah prepare tu? Nak kata prepare, tak sangatlah prepare. So tapi kita adalah plan sikit-sikit untuk buat apa lepas berhenti kerja ni. So kita akan lebih senang full time. Okay, so ramai orang yang nak jadi macam Faiz ni sebenarnya boleh je. Okay, awal-awal dia kerja biasalah macam bila habis graduate. Dulu graduate mana Faiz? Politeknik Johor Bahru. Poli JB, ambil kos apa? Elektronik. Ambil kos elektronik. Okay, so 8 tahun kerja tak pernah terfikir pun nak berhenti kerja macam ni kan. Jadi kita orang cakap kita jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berangan. Okay, sebab Allah akan bagi apa je kat yang kita nak. Okay, dengan cara dia. Tak sangka kan? Berangan tu free. Oh, berangan tu free kan? Okay, kalau boleh share lah dulu gaji terakhir berapa? Gaji terakhir dekat Bionic Basic 1740. Terakhir dekat kilang 1700. Sekarang dia punya income dah 10 kali ganda. Sebab tu berani berhenti kerja. Okay, so kita boleh buat sebenarnya. Tapi kita kena ada mentor kan Faiz kan? Betul. Ada mentor supaya mentor tu boleh guide kita nak buat macam mana, macam mana, macam mana. Boleh je sebenarnya. Mentor pun ramai. Mentor pun ramai kan? Okay, so apa nasihat Faiz untuk orang yang tengah berazam nak berhenti kerja? Joinlah forever. Senang je, tak susah. Cari mentor yang dah berjaya. Bisnes lain tak boleh ke? Bisnes lain tak boleh? Forever je? Nampak forever ni lebih senang lah. Sebab kita ada 3 konsep. Tak ada orang tengah, tak ada pairing. Then tak ada point yang ni, itu yang penting. Okay, so thank you so much. Kita doakan Faiz dengan Mia dapat capai apa yang dia nak. Okay, muda lagi ni. Dah 30 ke? Belum 30. Okay, diorang ni umur belum 30. Tapi Allah izin untuk jumpa jalan. Okay, untuk berhenti kerja dan duduk dekat rumah. Buat bisnes online, jual produk terdesak. Kan? Dan income bulan lepas dah 10 kali ganda daripada income dia kerja dekat kilang. Okay, bukan tak bagus. Bagus. Kerja kilang bagus. Cuma bila kita ada option yang lebih bagus, lebih baik kita melangkah dan fokus pada diri kita and family kita. Okay, so kita nak dapatkan time freedom dan money freedom, financial freedom. Okay, insyaAllah semoga Faiz dengan Mia terus berjaya, dapat tolong family sendiri and dapat tolong ramai lagi orang supaya ramai juga orang dapat time freedom, financial freedom. Okay, so